Kali ini Kola Noji Channel coba untuk membawa Anda melihat proses-proses untuk menyucuk buntut mano Bishop's Nose, kata orang tu lah, untuk dijual pada esok paginya. Ya guys, ini buntut manuk tu, buntut ayam tu sudah diperap ya. So kini tu Adin, keluarga penjual-penjual ini sama-sama bantu-membantu untuk meletakkannya di penyucuk ya, penyucuk buluh ya. Jadi macam sate lah jual ya guys, enjoy. Jadi dalam masa si Datuk tadi menyucuk-nyucuk Bishop's Nose ya, buntut manuk ti, aku pun terfikir ge, aduh, kadang di polong siwak satu badan ayam hanya memiliki satu buntut manuk. Okey, ni ke rupat siwak eh. Jadi bila tu ningak ni, oh ni ni besen satu besen ini, satu periuk ini, saya terfikir, aduh, berapa puluh ekor manuk ke guru polong siwak dan bawa buah ngabos pakai rupat siwak di Bishop's Nose. Pakai atau leh sebagai koi perumahan tu, di sana kita pikir masam-masam tu. Tak maklum atau tidak terus tu dah man rupat siwak dah rugi kita dah. Pak sebenarnya memang sidik lah, aku dengar perapan itu leh. Ya guys. Kerja-kerja menyediakan buntut manuk tu, kerja menyediakan rupat siwak ti, koin naik dengan orang lain sebab tiap pagi ogi ni event ada satu carnival ataupun majlis yang dijalankan oleh salah satu college swasta yang berada di Kuching. Jadi mereka, yalah biasalah mereka nak promosikan college mereka juga dengan orang-orang di kampung, dengan orang-orang di sekitar Kuching lah. Jadi itulah antara peluang yang kalau sudah datang, bukannya selalu pun, maka adalah adik saya ni dengan keluarganya mengambil peluang untuk berjual. Iyalah, bukannya boleh kaya juga, tapi at least kurang-kurangnya ada jualah sedikit sebanyak pendapatan daripada acara yang jarang-jarang berlaku ke Datuk kan. Mana ke doh ke? Itulah pagi-pagi yang ditunggu. Maka dengan awal paginya, si Datuk telah mendiamkan kemahnya, mengangkut segala benda, menyalakan cakonya ataupun apa orang kata, arang kayunya. Maka berasaplah kawasan dewan ini. Memang tak menantangan sebab peminat-peminat buntut manuk Bishop's Nose ini sangat sangat ramai rupa-rupanya. Dan itu dengan sikit saja sayap ayam yang tertinggal. Kalau buntutnya tinggal sedikit di hujung itu.